Eropah akan gunakan militer jika Jokowi tak buka ekspor. Betul ke ni, guys? Hai, assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel Chat dan Komen. Satu bangsa anda seperti biasa guys, sebelum aku mulakan reaksi video, aku sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dari panjang umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, pada video kali ini aku akan membuat reaksi untuk video yang bertajuk Eropah akan gunakan militer jika Jokowi tak buka ekspor. Okey guys, betul atau tidak? Jadi sama-sama kita saksikan video reaksi ini. Okey guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel Bagi Pagi. Jadi pada kalian semua boleh support channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Okey, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Rayu Jokowi, delegasi Uni Eropa gunakan cara-cara jadul dan licik agar Indonesia buka keran ekspor. And therefore, honorable members, as I was describing these three risks, di akhir video kita we are now getting prepared to tackle these potential risks. But we should not forget that in doing so, we are also setting the right course for the future. Because our choices today will determine whether we have the right energy we need for 2023. Apa yang terjadi kalau kita lihat secara detail? Saya enggak menyebut negaranya, sensitif. Membuat negara lain bergantung kepada kita. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saya cek siapa sih yang tergantung pada kita. Ternyata banyak sekali. Begitu batu bara, kita stop 2 minggu saja, yang telepon ke saya banyak sekali kepala negara. Halo sahabat Bagi-Bagi, dengan cara licik Uni Eropa akan rayu Indonesia agar membuka keran ekspornya. Ini menjadi isu penting di Indonesia. Pasalnya Uni Eropa sudah kurang ajar dan berkelakuan seperti penjajah. Untuk menghadapi dinamika Uni Eropa di Indonesia ini, Presiden Jokowi telah desain strategi agar Uni Eropa tunduk kepada Indonesia. Selain itu, dampak yang didapatkan Uni Eropa juga tak main-main. Dengan kebijakan Jokowi ini, membuat Uni Eropa krisis nikel dan kebingungan mencari di mana. Pasalnya yang punya nikel hanya Indonesia. Sahabat Bagi-Bagi, konflik nikel dengan Uni Eropa menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Indonesia. Ini menjadi penting ketika Indonesia kalah dari gugatan tersebut. Kekalahan Indonesia ini membawa dampak buruk kepada masyarakat Eropa. Krisis nikel menjadi fokus pemerintahan Eropa agar segera ditangani. Namun seiring dengan kekalahan Indonesia, Jokowi justru terus ngeyel akan hadapi Uni Eropa dengan cara apapun. Ini akan menjadi angin panas bagi warga Eropa. Bukannya Indonesia takut, justru langkah Uni Eropa mengundang tantangan besar Indonesia untuk membuktikan kekuatannya di kancah global. Dengan adanya konflik ini, ternyata ekonomi Indonesia justru akan moncer dan semakin gahar. Dan sebaliknya, negara Uni Eropa akan terkena imbas yang sangat besar dari kebijakan Jokowi. Lalu apa sajakah dampak yang didapatkan Uni Eropa? Sahabat Bagi-Bagi, mantan Wakil Menteri Perdagangan RI, Bayu Krisnamurti, menilai hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa tidak akan terganggu. Sekalipun saat ini RI kalah dalam gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, terkait penghentian ekspor biji nikel. Pasalnya Uni Eropa justru akan terus berperilaku baik kepada Indonesia, dan membujuk rayu Indonesia supaya membuka keran ekspor. Seperti sebelumnya, Indonesia juga sempat melakukan gugatan yang disampaikan kepada WTO, terhadap Uni Eropa terkait diskriminasi sawit. Ternyata Indonesia juga pernah menggugat Uni Eropa. Gugat-menggugat, untuk kepentingan hegemoni memang sudah sering terjadi. Namun negara-negara yang menggugat pasti punya alasan yang jelas, tidak seperti Uni Eropa. Oleh sebab itu, setiap ada perbedaan pendapat maka sudah sepatutnya, masing-masing negara dapat menyelesaikannya menggunakan instrumen internasional. Terutama memang yang disepakati dan ditetapkan lainnya. Sahabat Bagi-Bagi, seiring dengan gugatan ini, delegasi Uni Eropa justru membuat skenario agar Indonesia bisa luluh dengan mereka. Dengan cara apapun mereka akan paksa Indonesia ekspor. Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, sekarang zamannya ekspor paksa. Uni Eropa lakukan ekspor paksa terhadap Indonesia. Hubungan Uni Eropa dengan Indonesia akhir-akhir ini memang semakin baik. Kita terus meningkatkan kerjasama di bidang yang memang sudah kita sepakati. Orang tak mau tapi dipaksa-paksa. Sahabat Bagi-Bagi, selain itu, mantan Wakil Menteri Perdagangan RI, Bayu Krisnamurti, mendukung langkah pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan larangan ekspor biji nikel.
Sekalipun saat ini Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, terkait penghentian ekspor biji tersebut. Menurut dia, Indonesia tidak perlu menarik kembali kebijakan yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Mengingat, masih terdapat opsi banding untuk menghadapi gugatan Uni Eropa itu. Bayu sendiri menyadari, selain kebijakan larangan ekspor biji nikel, pemerintah juga berencana melanjutkan untuk melarang ekspor komoditas mineral dalam bentuk mentah lainnya dalam waktu dekat. Misalnya seperti bauksit. Adapun dengan adanya pelarangan bauksit, pemerintah Indonesia kemungkinan juga akan menghadapi masalah yang sama seperti nikel. Namun ia tetap mendorong pemerintah untuk konsisten nikel, menerapkan bauksit, kebijakan larangan ekspor untuk komoditas mineral strategis itu. Sahabat bagi-bagi, pasalnya, kebijakan ini akan meningkatkan nilai tambah untuk produk mineral tambang yang selama ini diekspor dalam bentuk bahan mentah. Oleh sebab itu, banyak argumentasi yang bisa Indonesia berikan dalam menghadapi gugatan Uni Eropa atas larangan ekspor produk mineral tambang. Paling tidak, pemerintah dapat menunjukkan bahwa langkah kebijakan Indonesia bukan hanya bermanfaat bagi Indonesia tetapi juga bermanfaat bagi negara lain dan dunia. Sahabat bagi-bagi, untuk diketahui, pemerintah Indonesia tetap mempunyai pendirian kuat mengenai kebijakan larangan ekspor biji nikel. Sekalipun dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Arifin Tasrif, sebelumnya menilai bahwa keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga pemerintah akan melakukan banding. Dengan begitu, Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang sebelumnya sudah dilakukan. Pemerintah juga akan mempertahankan kebijakan hilirisasi mineral dengan mempercepat proses pembangunan smelter. Ini Eropa nih kan, bapak nak takut. Sahabat bagi-bagi, untuk menghadapi dinamika dunia yang semakin rumit, Presiden Jokowi sudah siapkan desain-desain agar Uni Eropa tunduk pada negara kita. Mari kita tunggu kejayaan Indonesia, jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Alright guys, jadi itulah dia. Dekat tajuk ni, Eropah akan gunakan militer jika Jokowi tak buka ekspor. Okay, tapi di dalam video ni tak ada pula menyebut berkenaan dengan mungkin Eropah akan menggunakan militer untuk paksa Pak Jokowi untuk buka ekspor. Tak ada pun aku pun aku lihat dah video ni memang tak ada. Tapi tajuk dia memang macam ni lah, Eropah akan gunakan militer jika Jokowi tak buka ekspor. Tapi tak ada pun berkenaan dengan militer di dalam video ni guys. Okay guys, sekarang ni apa yang nak kita bahaskan berkenaan dengan nikel. Okay, mungkin kita tahu Indonesia ni memang kaya dengan nikel dan juga batu bara dan juga bauksit. Okay, dah banyak lagi. Okay, Indonesia memang mempunyai banyak bahan itu guys, memang banyak sangat-sangat. Okey, negara lain pun ada tapi mungkin tak sebanyak di Indonesia, dan disebabkan itulah Indonesia menjadi negara pengeluar yang utama guys nikel. Jadi jika Indonesia stop menghentikan ekspor nikel, susahlah kepada negara-negara yang dah berpuluh tahun import nikel ni daripada Indonesia kan. Mungkin Pak Jokowi ni bukannya dia nak stop terus, dia akan melakukan tindakan yang lebih bijak yang sepatutnya dilakukan daripada dulu lagi. Apa yang dia nak buat adalah dia tak nak ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah lagi. Sebab itu merugikan Indonesia, menguntungkan mereka, menguntungkan orang Eropah. Nak buat apa kan? Daripada dulu dah. Jadi itu yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi orang Eropah ni, tak kiralah siapa-siapa, mana-mana negara pun yang mengimport nikel daripada Indonesia ni, mereka tak puas hati lah. Disebabkan itulah menjadi isu sampai sekarang ni guys. Alright, sekali lagi, memang terbaik Pak Jokowi, memang seorang pemimpin yang berani, memang seharusnya kena berani, kena tegas dengan mereka ini guys. Jangan bagi muka. Kalau mereka nak sangat, mereka harus ikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh Republik Indonesia. Okey guys, aku rasa sampai di sini sahaja video aku kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.